sekarang di BUMN dikembangkan bukan istilah training tapi learning, makanya learning center bukan training center ya. Pergeseran ini perlu kita cermati karena ini nanti juga menyangkut berbagai model yang bisa kita tawarkan kepada perusahaan ya. Misalnya kalau training itu fokusnya kepada trainer, sementara kalau learning itu fokusnya pada pembelajar. Jadi kalau tidak ada guru, apakah murid bisa belajar? Dimulai dari kalau tidak ada murid, bisakah guru mengajar? Ya bisa ya. Tapi kalau tidak ada guru, bisakah murid belajar? Bisa ya. Makanya fokusnya sekarang kepada pembelajar ya. Dan kalau training itu fokusnya pada keahlian trainer ya. Trainer menjadi rujukan karena dia expert. Trainer menjadi rujukan karena dia ahli ya. Sementara kalau di learning ya, trainer itu hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai coach ya. Berarti ini kelasnya Mas Andra laku ya, fasilitator ya. Trainer sebagai berlaku sebagai coach, sebagai fasilitator. Nah, kemudian kalau training itu one way, dari trainer satu arah kepada peserta. Sementara kalau learning itu two way. Peserta kepada murid, guru kepada murid, murid kepada guru. Trainer kepada peserta, peserta kepada trainer, bahkan sesama peserta pun bisa saling belajar. Ya. One to many, ya. Satu guru kepada banyak peserta, satu trainer kepada banyak peserta. Ya. Kalau sekarang eranya many to many. Dari banyak orang kepada banyak orang. Sehingga semua orang di dalam kelas itu adalah guru. Semua orang di dalam kelas itu adalah trainer. Ya. Dan kemudian trainingnya itu terschedule, ya. Sementara kalau learning itu kapanpun. Makanya gimana caranya supaya peserta training itu bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Tidak terikat dengan jadwal. Ya. Yang keenam, ya, kalau training itu basisnya kepada experience, pengalaman masa lalu. Ya. Sementara kalau learning itu pada eksperimen. Ya. Kira-kira yang dibutuhkan ke depan itu seperti apa. Ya. Coba salah, lakukan, salah, perbaiki. Terus begitu ya. Kalau dulu menggunakan experience-experience yang sudah ada, kemudian diformulasikan, diajarkan. Sekarang justru kalau learning itu peserta diminta untuk punya melakukan eksperimen. Ya, jadi experience di dalam training itulah yang kemudian akan dijadikan rujukan untuk pengembangan dirinya. Ya. Ya, kalau training itu ad hoc, ini salah ketik ya, belum diperbaiki. Ad hoc itu ya sekali training sudah. Ya, kalau continuous itu kapanpun dia selalu belajar, kapanpun dimanapun dia terus mengembangkan diri. Tidak terikat pada tempat, tidak terikat pada waktu. Ya. Dan kalau training itu fokus pada kelas, ya, di dalam hotel atau villa atau di kelas, di learning center dan sebagainya. Ya. Sementara kalau learning itu lingkungan kantor pun didesain sebagai lingkungan pembelajaran. Dimanapun dia berada, dimanapun dia beraktivitas, itu adalah lingkungan yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Ya. Dan kalau training itu berdasarkan memori, informasi-informasi masa lalu yang diperoleh kemudian diajarkan, sementara kalau learning itu berbasis pada critical thinking, problem solving, kreativitas, dan inovasi. Nah, ini yang menarik yang ke-10. Kalau training itu menggunakan, ini suka ada pre-test, post-test ya. Dan kalau di dalam dunia learning, seharusnya bukan pada pre-test dan post-test, tapi apakah ilmu yang diajarkan itu bisa diaplikasikan atau tidak. Jadi, di-testnya dalam aktivitas keseharian mereka. Itulah pergeseran dari dunia training ke learning yang saya yakin sebagian teman-teman mungkin sudah ada yang paham di sini, yang itu perlu menjadi bahan renungan kita. Ya. Dulu
kalau performer itu keren abis gitu ya. Sekarang karena dunia sudah berubah, performer pun harus belajar ilmu yang lain supaya kemudian apa namanya tetap eksis ya. Kalau dulu kita bisa sebagai pembicara langsung kemudian didengarkan oleh banyak audiens, tren berikutnya ternyata kita perlu menahan diri untuk ngomong terus ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menggali ilmu dari semua peserta yang ada di tempat training kita. Nah, maka berdasarkan perkembangan itu yang terjadi, ya, kira-kira dengan terjadinya perubahan dan pergeseran di dunia learning, apa yang perlu kita lakukan agar kita mampu memenuhi kebutuhan klien itu. Nah, kalau ini saatnya kemudian kita melakukan diskusi, supaya memang kita mulai mempraktekkan ya, bahwa many to many itu sekarang berlaku. Dan kemudian, yuk kita apa namanya, memprediksi apa yang perlu kita lakukan, ya eksperimen ya terhadap perubahan maupun pergeseran yang berlaku. Jadi pengantarnya itu Mas Novi, Kang Novi, sebelum kemudian kita diskusi di kelompok kita masing-masing. Itu kira-kira Kang Novi. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamil Azaini yang sudah memberikan pengantar di malam hari ini. Semakin terasa dan dari apa yang beliau paparkan, ini udah membuka pemikiran kita, udah banyak yang menerawang sepertinya. Dan saatnya kita untuk diskusi, Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya, untuk lebih menajamkan lagi, kita akan sharing. Mohon izin Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya nanti akan dimasukkan ke dalam breakout room dan akan ditemani oleh para fasilitator, sahabat-sahabat kita yang akan memimpin, mengarahkan, dan akan menemani Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya untuk berbagi di kelompoknya masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali di apa namanya di ruangan utama kita. Oke, gimana barusan diskusi kita? Seru. Seru ya. Waktunya kurang lama. Waktunya kurang lama. Susah soalnya. Iya. Belum sempat menunjuk siapa juru bicaranya nih. Oke, okay. Aja udah dari bicaranya pasti. Ternyata Tahura tutup. Saya baru tahu. Oke. Sepertinya memang seru. Sepertinya memang banyak yang dibicarakan walaupun waktunya cuma 10 menit. Nah, kita pengen tahu sebetulnya apa yang sudah dihasilkan di grup masing-masing. Ada 24 kelompok, tapi mengingat waktu kita memang sangat terbatas, tentu saja kita tidak bisa memberikan setiap kelompok untuk presentasi, menceritakan ada hal apa di kelompoknya masing-masing. So, izinkan kami untuk memilih hanya 3 kelompok saja. Malam hari ini kita akan pilih 3 kelompok saja. Kelompok Harry Smile. Go. Diberikan. Oh, akan diberikan kesempatan untuk presentasi. Kita akan buka dulu aplikasinya nih. Oke. Okay. Akan ditentukan oleh Hello Fortune. Ini. Wah, enggak boleh nih. Judi. Musiknya yang deg-degan dong. Komplain Bu Dini. Ayo tebak-tebakan keluar angka berapa? Ayo tebak-tebakan. Blas. 20. Ya. Kelompok 12. Silakan siapa juru bicaranya kelompok 12? Mungkin dapat buku enggak ini? Kang Usman 12. Kang Usman ya? Bukan ah. Oh, kamu. Ah? Siapa? Kang Usman. Iya, Kang Usman 12. Saya bantu share, Kang Usman. Saya bantu share, Kang Usman. Langsung diganti. Dokter Eko boleh share screen-nya. Siap. Aduh, jadi saya ya, kumaha ya. Alat berat kok. Takut tertindas sama alat berat. Ada Sultan Sunda Empire, euy. Ya, beliau adalah Sultan Sunda Empire. Silakan. Kenapa sih Kang Usman teh? Teka tinggali. Ketinggali nggak? Ada kan saya, video saya ya? Ada, Kang Usman, siap. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat guru-guru semua di sini. Saya dari kelompok 12 gitu ya. Jadi saya duluan ya. Yel dulu. Oh, aduh, duluan atuh. Mohon maaf kalau nanti F sama P ada kebalik-balik gitu, Pak ya. Oke. Terus ini dari kelompok 12, kita ada beberapa yang tadi didiskusikan. Pertama,
apa yang perlu kita lakukan agar mampu memenuhi kebutuhan klien gitu ya, karena ada perubahan new normal ini. Satu, mungkin dari segi metode berupa memfasilitasi peserta untuk experience. Tadi kan BB menjelaskan bahwa sudah terpusatnya tidak ke trainer tapi ke many to many gitu, ke orang antar orang. Jadi metodenya akan berubah. Kemudian berikutnya adalah mengubah mindset. Jadi mindset trainer berarti sekarang harus berubah. Kalau dulu kan pengen tampil keren nih, nah sekarang cukup memfasilitasi gitu kalau many to many. Kemudian cari kebutuhan klien dan meriset kembali gitu ya. Ini riset kembali ya, meriset untuk mencari kebutuhan klien. Artinya apa sih yang dibutuhkan saat ini gitu ya. Kalau awalnya punya modul mungkin bisa taruh dulu nih modul kita, terus cari yang memang benar-benar hari-hari ini dibutuhkan. Terus lagi training yang aplikatif ya. Terus itu tadi pivot ke modul apa yang dibutuhkan? Aplikatif, aplikatif. Aplikatif ya. Karena Kang Hari sudah karena Kang Hari sudah mendesain saya untuk tetap dijaga gitu ya. Terus saya lanjutkan ya. Terus satu lagi skill komunikasi depan kamera, karena sekarang mungkin banyak blended learning, artinya kita harus banyak berlatih. Kalau asalnya kan di depan offline, di depan orang banyak, nah sekarang beda kan, depan kamera, depan laptop, cahayanya juga seperti apa gitu, harus di skill juga, dilatih seperti itu. Terus yang berikutnya nggak kelihatan nih tulisannya. Dan yang terakhir training milenial. Ini saya kurang paham nih training milenial tadi siapa yang nulis ya. Itu aja kali Kang Lopi dari kelompok 12. Hatur nuhun, boleh tepuk tangan dong untuk Kang Usman yang udah presentasi. Baik, kita punya dua kelompok lagi. Mas Jawar boleh bantu lagi ya. Mungkin ada yang nambah Mas dari kelompok 12 ya. Oh, kenapa? Oh, iya, dari kelompok 12 ada yang mau nambah? Pak Ahmad kayaknya, Pak Ahmad dan Mas Indra. Oke, boleh-boleh ya. Sama Mbak Indah, Bu Indah. Kalau ada tambahan silakan. Silakan, barangkali ada tambahan. Pemaparan dari Sunda Empire. Kalau tadi training milenial maksudnya delivery-nya Mas lebih yang inilah kekinian gitu kan, enggak lagi monoton, bosenin gitu, karena sebenarnya orang juga udah untuk dengan kebiasaan dan beban hidup mungkin jadi harus dibikin stress juga gitu. Iya, makasih Bu, bantu jawab Bu. Ya, monggo yang lain kalau ada yang mau ditambah. Mas Indra. Sudah cukup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ketua kita yang luar biasa ini. Kami tidak berani melangkahi ketua, jadi terima kasih ketua sudah menjelaskan dengan baik sekali. Pak Indra, apa kabar? Saya nonton videonya loh ya. Oh, gimana Pak? Ada di YouTube. Aduh, terima kasih Pak, saya tersanjung sekali Pak. Belakangnya Kaizen kalau nggak salah ya. Oh, memang kaizen banget tuh. Oke, cukup ya kelompok 12. Tambahannya barusan dari Mbak Indah Rahmaniar. So, langsung aja kita akan menentukan siapakah kelompok kedua yang akan diberikan kesempatan mempresentasikan apa yang sudah dirumuskan di kelompoknya masing-masing. Oke, langsung kelompok 16. Kelompok siapakah? Kelompok 16? Yang repot, kelompok Prati BNC ini. Kelompok 16, fasilnya Pak 16. Kurnada. Fasilnya Pak Kurnada. Oke, silakan siapakah juru bicara? 16. Saya 16. Ya, fasilnya Pak Kurnada. Pesertanya ada Pak Ryan Lius dan Ram Madoni. Tes. Masuk suaranya? Masuk, ya, bagus. Masuk. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi, nah ini nih, tadi kita sekelompok isinya cuma ada 3 sama itunya. Sama satu-satu fasilitator. Fasilitatornya gitu ya, jadi cuma berdua aja tadi. Dan sama-sama terakhir, Mas Rain tadi terakhir pas lebaran gitu ya, learning ininya, trainingnya, kalau saya udah berapa setahun yang lalu kayaknya terakhir, jadi sekarang malah nggak di dunia training, jadi di frozen food. Tapi kita ngelihat ada kemiripan lah ya. Jadi kalau saya sendiri, tadi juga Mas Rin kayaknya
ngelihat data klien itu akhirnya penting gitu. Jadi cari dulu sejauh mana kebutuhannya klien. Kalau saya kliennya berupa reseller, ya kita cari tahu dulu reseller itu butuhnya apa sih sebetulnya, pengetahuan apa yang bisa memudahkan mereka untuk jualin produk kita. Nah, setelah dapat analisanya dan langsung aja, kalau saya termasuk yang simple-simple, tinggal kumpulin di WA, terus kita apa namanya interaksi gitu ya, butuhnya apa segala macam, udah tinggal gelar kayak kuliah WA gitu, ya udah kita sampaikan deh ininya apa yang mau kita sampaikan ilmunya, misalnya yang mereka butuh, dan minta feedback dari mereka, dan nanti biasanya akan kelihatan kita ngevaluasinya dari penjualannya mereka gitu. Kalau yang ngikutin praktekin apa yang kita sharing dan hasilnya positif, nah itu nanti yang diputar-putar lagi juga ke reseller yang lain, bahwa oh nih udah learn bareng-bareng, dia yang praktek dan hasilnya bagus, yuk yang lain juga gitu. Oh, ya sesederhana itu aja sih kalau tadi kelompok 16. Ya, itu. Terima kasih. Mas Rain, mau menambahkan? Ya, monggo-monggo, Mas Rain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru luar biasa. Jadi, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ramadhani, pertama dari sisi data betul-betul kita optimalkan, kita bisa memperoleh data yang terbaik agar bisa menjawab kebutuhan dari klien. Lalu juga berikutnya, dengan situasi sekarang, dari proses delivery-nya menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kita sifatnya tadinya mungkin satu arah, betul-betul menjadi dua arah. Lalu setelah dua arah, bagaimana membuat suasana tadi yang milenial tadi, suasananya betul-betul hidup, menyenangkan, dan juga betul-betul mendapatkan antusiasme dari para peserta, walaupun dengan kondisi yang betul-betul berubah sekarang. Jadi bagaimana kemampuan kita sebagai trainer beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang saat ini dengan mengoptimalkan teknologi dan juga terus belajar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Itu aja sih tambahannya. Makasih. Oke, baik. Ini dia dari kelompok 16. Sudah cukup ya kelompok 16? Cukup, cukup. Oke. Terima kasih. Kalau sudah cukup, punya satu kesempatan lagi. Siapakah kelompok beruntung? 20. Akan